Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi. Kita bersama dengan Alpi. Karena Coda sudah tidak ada, dia lagi ada di Boda, lagi mapramuka guys. Jadi kali ini kita ditemani oleh Alpi. Sumur tembok atau but tembok Riolo dipakai lo kecemi-cemi. Bagi yang umur-umur sudah tua mungkin dia masih dapat, tapi umur yang 2000-an ke atas itu sih. Iya, seperti dia Alvin sudah tidak dapat dia. Karena di situ enggak tahu bagaimana situasinya. Jadi kita mau lihat. Jadi masyarakat yang mau tahu kondisinya but tembok sekarang, ayo kita ke sana Alvin. Ayo berangkat. Oke. Iya, kita sebentar jalan ini. Dekat aja biar di rumah, guys. Nah, ke tembok dulu. Ke tembok. Iya, kita mau ke tembok, guys. Dulunya tempat kita itu waktu saya kecil sering pergi mandi-mandi guys. Biasanya itu pergi pagi, pulang sore. Iya, saking enaknya, tapi sekarang tidak pernah lagi ke sana. Sudah 20 tahun lebih. Tidak pernah lagi mandi ke sana. Kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Walaupun dekat dari rumah, tapi kita tidak tahu karena tidak pernah turun ke situ mandi. Dekat ya, harus jadi anak luku ya. Itu sudah kelihatan guys, tembok itu dulunya tempatnya sangat ramai guys, waktu masih gabung dengan Kecamatan Amali dengan Ulawun. Sekarang sudah mekar. Dulu di sini tidak ada perumahan guys. Kita lewat sini Pink. Ya inilah dia bagian bawah sumur tembok. Dia ini kondisinya bagian bawah guys, sudah ada perumahan terus. Wah ternyata masih ada. Kita lewat mana di? Bagus. Lewat sini mana bagus Pink? Oh masih ada airnya. Dek. Oh, turun dulu dia ada di teh. Ayo. Oke. Ya, ini adalah airnya, guys. Sumur tembok. Ini dia. Oh, ternyata masih ada airnya. Ini, guys. Di sini sudah ada rumah, guys. Jadi ya beginilah. Lewat sana kita. Kita mau ke sana, guys. Itulah kondisinya sumur tembok sekarang. Iya. Ya, sumur tembok sangat bagus dulu permandian. Termasuk permandian besar. Ya, perlu hati-hati karena di sini banyak pecebeling. Dia guys, iya inilah dia sumur tembok guys. Ada, wah ini guys kondisinya sumur tembok. Wah ternyata ditimbun. Jadi ini guys kondisinya sekarang, kita bisa lihat pemandian Riolo Kelpi kuande di teponik. Ini guys, di sini dulu biasanya kita sering tepoi guys supaya naik airnya karena kita mandi.
Nah, ternyata inilah kondisinya, guys. Sumur tembok. Iya. Aduh. Masih bagus airnya, guys, cuma tidak terawat. Ternyata beli di terowongan beli aneh, bro. Wah. Ada rumah juga. Andaikan diperbaiki ini, bau sekali, guys. Oh, di sini pakai cem nih. Jadi permandian. Bagaimana Alpin? Baru ke sini? Baru di. Ayo ke sini Alpin. Kita susur dulu sampai tidak bisa lagi. Baru kita tutup, guys. Ini dia. Nah, itu dia sumbernya, guys. Sumur tembok. Luas sebenarnya di sini, guys. Aduh. Oke, guys. Sampai di sini lagi bersama dengan saya dan Alpin. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya di lanjut tempat part 2. Part berapa ini? 1 2 3. Part 4. Iya, kita mau part 4 lagi, pergi ke sumber mata air lagi, guys. Tapi itu agak jauh karena lebih 1 kilo kita jalan. Ini cuma sebentar. Oke, Alpin. Kita sudahi dulu. See you. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.